Aku bilang, ada tuh kenalan Uncle, Pak Sultan namanya. Ah. Punya pulau, punya mobil, punya semuanya, punya harta. Coba dulu bayarnya kemudian, pay later. Oh iya, ini cek kodam Pak, cek kodam dulu. Tapi pas saya mau bawa, tapi kita cek kodam dulu. Minimal cash itu loh, tunai. Pay later. Yaudah Pak, bungkus berapa nih Pak? Gimana? Bisa nih? Gimana? Berapa nih? Tolong. Gak bisa. Coko ya. What the fuck? Anjay. Terima kasih. Kenapa Pak? Dia angkat-angkat gratis. Rata kanan nih. Rata kanan minus ini. Suspensi agak reot. Apa? Rata kanan apa? Mana nih? Mana? Ini Amsul. Ini nih. Yang mana? Ini. Suspensi rasa kanan full cosme minus suspensi agak reot. Yaudah Pak, bungkus. Berapa nih Pak? Karung, paril, karung. Bungkusan permanen aja. Gimana? Berapa nih? Tolong. Enak nih, terasa sama polisi nih, jamin aman ini. Bapaknya gak usah pikirin lah ya. Iya berapa nih Pak? Jadinya Pak? Paling bapaknya bilang ambil aja. Ini tadi dia katanya mau cari cowok. Aku bilang, ada tuh kenalan Uncle, Pak Sultan namanya. Punya pulau, punya mobil, punya semuanya, punya harta. Coba dulu bayarnya kemudian, pay later. Oh iya, ini cek kodam Pak, cek kodam dulu. Tapi pas saya mau bawa, tapi kita cek kodam dulu. Minimal cash itu loh, tunai. Pay later. Indo pay later. Nanti pembelinya. Pak Omsul, tapi ini mohon maaf tapi ini ex Inter ya Omsul. Enggak apa-apa, nanti bulan tuh emailnya bisa hilang. Nanti aku bawa ke imigrasi, aku cukain. Boleh. Nanti biar kantor bapakmu tuh lebih bagus nih ya. Aman aja. Itu sama kandang. Tapi sama kandang kan. Itu istrinya ada 5 tuh, tapi itu aduh enggak mau. Surat-surat nyusul Om. Oh iya, aman aja. Titip aja nanti kalau surat-surat kantor polisi. Ini kan jadi bapak. Ya. Bentar, saya mau ambil, mau bawa, tapi cek kodam dulu. Cek kodam dulu. Silakan. Kodam, Nora udah tahu kodam itu apa enggak? Apa itu? Kodam itu adalah sesuatu atau makhluk atau seseorang atau something yang sebenarnya ada dalam diri kita. Apa ya? Enggak tahu. Misalkan gini, kita ini angkat tangan, ini biasanya ini ada yang menggerakkan, itu kodam kita. Kadang kita ngomong ini sebenarnya bukan omongan kita, tapi omongan kodam kita. Nah, udah mengerti belum? Enggak, contohin, coba tolong nih, contoh. Siapapun. Nanti contohin nanti. Nih, ini kan aku angkat tangan. Nah, terkadang ini bukan Sultan yang pengen angkat tangan, tetapi kodamnya Sultan. Nah, misalkan nih aku ngomong nih. Aku ngomong halo Di. Nah, kadang yang ngomong halo Di itu bukan Sultan, tapi dari kodamnya Sultan. Oh, kodamnya Om Sultan apa? Ya rahasia lah. Nah, itu kadang-kadang rahasia. Kamu dulu yang ngecek. Iya. Kadang-kadang tuh kodamnya gitu, Noera. Sekarang cek kodam. Bisa prediksi itu kan kayak gitu. Cara cek kodamnya adalah kamu kodam itu biasanya itu di bisa diterawang dari sebuah galeri. Website cek kodam itu namanya Instagram ya. Instagram itu. Nah, itu kan ada foto-fotonya kamu. Nah, tuh di situ. Iya. Kita udah, juga bisa lihat. Udah ya, paham. Nah, jadi kamu bisikkan kasih tahu kepada kita apa namanya, nanti kita cek bareng-bareng ya Pak Pol ya. Oh iya, kita cek. Iya, cek bareng-bareng. Ya aduh apa ya? Aduh, kayaknya aku enggak punya kodam deh. Enggak mungkin. Bohong banget 2024 enggak punya kodam ya enggak? Apa ya? Enggak ada. Aduh, kalau enggak ada itu tanda tangan kontrak itu. Kalau enggak ada itu ibarat beli mobil enggak ada fakturnya nih. Aduh, ini gelap nih. Gelap nih. Enggak apa-apa. Untuk ontinya aja enggak apa-apa. Ini kirnya udah habis, Om Sul. Akhirnya udah habis. Akhir bisa diurus Pak, harus tapi kalau kodam ini nggak bisa Pak. Kodam harus dicek dulu Pak. Enggak, aku nggak punya kodam. Aku nggak kodamku.
Kodam yang Upin itu ya. Kodam yang Upin Ipin kan gak ada yang tau. Nah benar, benar. Nah ini udah ada kan dua di belakang dia. Nah tuh. Oh iya benar. Di belakang lagi dia dua nih. Oh iya. Ah gak ada, gak bisa cek kodam pak, gak ada fakturnya. Gak mau saya. Saya gak mau, gak mau saya. Kurang ya, kurang ya. Iya kurang, kurang. Buka dulu gak sih, buka dulu gak sih bu. Eh bu, apa Noe? Aduh. Aduh, buka dikit, Jos. Ya, gitu buka kan? Dikit, bentar, buka dikit, bentar, buka dikit. Yeah. Sangat susah banget ini di terobos ini. Iya, buka dikit, bentar, dikit, dikit, buka dikit, buka dikit, Jos. Ah. Sayang, bentar ya, sayang, cek kodam, sayang. Iya, gak apa-apa. Takut banget. Terang aja, terang aja. Kalau tergoda nanti tinggal aku kenalin ke kamu. Okay. Wes, wes. Enak kan kalau oh gitu. Pacarku kan iya aku kenalin. Oh gitu. Yang aku suka sama ini ya, boleh enggak kayak gitu aku. Luar biasa. Ah, sudah dibuka itu. Tebel. Ayo, cepat Pak, cepat Pak, cepat Pak. Ayo, bareng, bareng bisa. Saya mau cium aroma-aroma gaib kan. Aduh. Kok saya tetap gak nemu ya? Yang terlihat enggak menemu ya? Fotonya saya terlihat ada seperti risol. Iya, saya lihatnya risol, Pak. Saya lihatnya risol nih, Pak. Lihat lagi. Foto keluarga. Dan dia saya melihat di sini ada sosok yang sedang dikobel-kobel. Apa tuh? Baril kobel. Itu yang mana? Aku enggak kali. Kita tetap lihatnya risol sih, Pak. Ada, Pak. Kamu tidak melihat lebih dalam. Yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Jelaskan, Pak. Yang mana, Pak? Yang mana Paril? Dia memiliki, aduh, 9.000 aura di sana. Saya melihat 9.000. Ya, dia memiliki banyak aura. Yang mana itu? 999 itu lebih ke 999 mendekati 10.000 tuh. Dia Paril. Dia memiliki kekuatan listrik di sini. Petir sepertinya saya melihat. Ada simbol listrik dan petir. Takut. Udah kayaknya gak kuat ini. Aku mau buka kurang lama-lama nih. Nah, ini saya tidak bisa menerang lebih dalam nih sepertinya. Ilmu saya belum sampai. Kok aku tetap gak lihat ya? Apa ilmuku yang kurang tinggi ya? Ah, berarti kamu harus berguru kayak Pasul sama ini Ariel. Iya loh. Ini Pasul. Udah lah saya gak ini. Sekarang yang belum dicek kodamnya ada lagi Ibu Polwannya di belakang. Ibu Polwannya di belakang. Ayo maju ke depan, Bu. Ayo maju ke depan, Ibu. Kita cek kodam. Ayo, Bu, silakan, Bu. Ke depan, Bu. Eh, Bu, sini, Bu. Tak jamin nih pangkat langsung ku teleponin Mas Jenderal nih. Wah. Masuk, masuk. Ayo, Dek. Kodamnya apa? Ah, sini, Bu, maju. Ah, Ibu kan udah perhatikan dari tadi kan. Nah, Ibu mau yang hitam apa yang pelangi nih? Mana ada 2024 gak punya kodam. Bohong nih ibunya nih. Saya gak punya Om Sul. Masa iya sih. Eh gini ya, kalian tuh bisa masuk kota ini itu pasti punya. Kodam itu pasti punya. Iya item punya atau tapi pelangi. Untuk kodam item atau kodam pelangi saya gak punya. Serius? Ada yang mau dijemput? Saya menutup diri soal. Oh ini kotanya tropar. Tropar botak. Tropar. Tropar. Botak yang turun. Ayo bu, bisikin bu. Ayo bu, kita cek. Sebentar ya. Langsung bisikin aja bu. Yang hitam aja, yang hitam. Kenapa orang pada hitam semua ya? Kayak saya beda tongkrongan di sini. Udah saya pulang. Kalau nggak jadi. Gitu. Kan yang sering, yang seri, yang kan happeningnya yang hitam Pak Sul. Ya soalnya saya itu gini pak. Kan. Bukannya gimana-gimana ya, mohon maaf pak ya. Saya itu kalau main yang hitam tuh saya bingung pak. Iya Pak Sul, kalau mau lihat yang polwan tuh. Iya, bentar pak, oh iya. Mana? Bentar pak, iya. Soalnya saya harus nunggu pak, soalnya pak iya. Nge-lag, tablet saya ini nge-lag. Emang sendiri seru ada nge-lag sih Pak Sul. Nenenenenenenen. Gimana? Iya di sendiri seru. Tolong bisa ada yang menjelaskan pak tentang kodamnya Bu. Bu siapa namanya Bu? Mohon maaf Bu. Nah itu Jenny. Bu Jenny, Jenny, nah, Jenny Olombardi. Coba, nah, coba. Pak Komandan. Jenny ini apa itu konsultan dia? Dia tuh suka membina dan menyukai anak-anak. Benar nggak? Membinasakan. Benar nggak? Ini dia. Ah. Ini dia adalah sosok wanita. Ini saya melihat kotanya dia adalah sosok wanita yang sangat penyayang terhadap tuyul-tuyul di sini. Aha, dia memiliki banyak tuyul di suatu tempat ini. Saya dok. Bukan kamu gear banget kamu. Tuyulnya gak kayak kamu. Kamu jelek soalnya.
Untuk tuyulnya di sini itu sangat bergerombol saya lihat. Terus terus. Iya. Kemarin sempat saya lihat itu di Kodam Pelangi, itu saya melihat dia terjatuh dan anak tuyul-tuyul ketawa di sini. Kejelungup enggak, Bu? Pak, kejelungup namanya. Kejelungup. Iya. Iya, kejelungup dia. Jadi kalau diibaratkan dalam sebuah sosok atau bentuk atau benda atau nah, mungkin itu makhluk kan, ya? Itu apa, Pak? Untuk dari segi sosok ya, dia ini adalah sosok yang sangat penyayang terhadap seseorang. Dia tidak melihat segi apapun dari seorang tersebut, yang penting dia memiliki hati yang tulus. Saya lihat di sini. Terus? Ya, ini adalah seperti dewa Yunani, Dewi Yunani ini. Dewi Yunani, namanya estetik. Yap. Betul sekali. Iya, berarti. Tapi di sini saya melihat kodamnya, kenapa kodamnya namanya paracetamol ya? Ini seperti dia merasakan sakit kepala di sini. Iya, obat-obat nyeri itu, obat untuk panas, obat untuk sakit, entah itu sakit hati atau sakit apa enggak tahu ya. Nah, ini jadi gimana? Hasil cek kodam udah selesai. Jadi bagaimana nih noinnya jadi saya bawa apa tidak ini, Pak? Sah bawa, Pak. Jangan ya. Iya. Fokus merata kanan soalnya. Enggak betul. Aku dibawanya nanti aja, Om So. Yang kemarin kan belum selesai. Oh iya, yang kemarin belum selesai ya. Wow. Yaudah, udah besok aja. Bu, ibunya saya bawa enggak ini? Jangan dong. Oh beda. Ngobrol dong. Makanya ngobrol. Iya, jangan.